Boleh. Next. Oke, okay, sorry ya, gue harus deket pagi karena gue harus bahasnya kayak gini. Malah di reject, FC-nya besok aja ya, Yak. Ayolah, lagi banyak tugas sih. Nih. Apa sih? FC-nya besok aja ya, Yang. Ale, lagi banyak tugas nih. Padahal aku udah potong kuku loh. Yaudah, ayo lagi tugas. Masih bisa dikerjakan besok. Gua paham. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke, nanti kita bakal nge-reaction video yang dimana lagi viral, ya ini viral ya, ya udahlah, ini video-video lucu yang dari TikTok ya, katanya gue suruh nge-reaction video lucu gitu. Orang jangan berespektasi tinggi ya, karena selera ketawa gue itu sangat tinggi teman-teman. Jadi kayak gue kenapa jarang gitu nge-reaction video lucu ya, karena selera humor gue itu kayaknya sangat tinggi, jadi kayak nggak pantas gitu. Kayak orang kalau nonton video garing gitu kan, nge-reaction bisa ketawa, gue kayak apaan sih, lucunya di mana gitu. Kayak aneh aja gitu guys. Ini tadi kayak gue denger suara, jadi gue kayak panik juga guys. Jadi ya udah lah. Jadi gue agak pelan-pelanin suara gue. Oke lah, langsung aja ya kita mulai ya. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Yang belum follow, gak usah di follow sih TikTok gue. Yang penting kalian tag aja ya kalau ada video viral. Btw itu aja sih. Thanks buat kalian yang udah bantu-bantu share video ini, like, comment, and share. Thank you. Dan langsung aja kita coba mulai nge-reaction. Biar gak usah lama-lama lagi, gak usah banyak baca-bacot. Kita mulai nge-reaction sekarang. Oke, teman-teman. Jadi ada video. Kita bakal nge-reaction video yang rame saja ya. Oke, di sini ada 1,5M. Btw paling bawah ada nggak? Wow. Oh enggak, ada dikit. Nah, kita paling bawah dulu ya. Di sini ada 3 juta kita tonton ya. Banjir nemu hasil bungkus Momogi tahun 2011 vs 2019. Wow. Anda, ini kayaknya harus disejarahkan sih ini. Ini besar jadi kecil ya ternyata ya. Eh, yang Momogi terbaru yang mana guys? Kukira tanganku yang semakin besar, eh ternyata. Ternyata Momoginya makin kecil teman-teman ya. Dulu harganya murah, isinya banyak, sekarang harganya mahal, isinya sedikit. Yap. Ya gue juga heran deh sama Momogi ini. Ya tapi gue nggak begitu suka sih. Jadi ya slow aja gitu. Oke, kita tonton ya. Ini video pertama sudah ya. Yang jumlahnya MM-an aja ya teman-teman. Biasanya bagus. Tadi gue nangkep lobster gede sampai digigit. Gue sekarang malah ngantuk, gue tidur dulu. Gimana ya bro, gue pengen ngungkapin lo sih cowok ya, ya gimana itu cowok, itu lobster darat sih ya, ya nggak salah sih itu lobster, cuma itu kan ada damage ya gitu. Ah ya udahlah, nanti abis ini kayaknya dia mau tahlilan sih, kayak ya lo pengen kalau telur jangan dulu lah, nanti kalau ayam ya udah gaskan lah, tidur aja deh. Iya, dapet nasi kotak, kita satu pemikiran bro, bro Calvin kita satu pemikiran. Kabarnya orangnya itu masih belum tidur dari bangunnya. Anjas kelas. Ya gue juga lagi nungguin sih nasi kotaknya. Mana lagi video yang viral. Kayaknya ini boleh sih, ini boleh lah ya. Ya ini lumayan lah ya, 500 ya. Ini apa nih? Jokowi.
sekretaris presiden. Mukanya nyengir hati ketar-ketir. Paniknya tuh langsung dicek. Sekretaris presiden. Emotnya senyum-senyum. Kalau mati ketar-ketir sih. Tag guys, tag. Jokowi kan gak punya TikTok ya. Lupa gue. Gak usah nge-tag dia gitu. Oke, okay, next. Sangat singkat videonya. Oh ini ada nih, lumayan nih, 900. Yang aku off ya, mau kemana? Jasa HP bentar. Lah, off lagi. Sedangkan gua konsol apa tuh? Aku paham ini. Aku pernah ngalamin ini, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan cewek? Yang aku off ya. Mau kemana? Jasa HP bentar lah. Off lagi. Sedangkan gue baru paham gitu, bocek dua kali, gila, otak gue ngelak banget. Iya, gue pernah anjir, kayak gue bela-belain gitu kan, gue chatan sama dia, telepon sama dia, kayak FC-an gitu, gue sampe gue cas, bela-belain, pokoknya tinggal 2%, dan dia bilang seenaknya gitu kan, yang aku off ya, bateriku mau habis kan, gue bilang ya, terus gue bilang gini, bisa sambil di cas, nanti HP-ku rusak. Bake. Ini HP. Udah, namanya cewek ya. Kalau gua mau debat lagi pasti gua kalah sih. Ya udahlah, gua jadi kayak ya udah gitu. Oke. Gua mah kalau kayak gitu diceramahin bapak gua. HP gua kalau sambil ngecas ghost touch jir. Oke, gue paham itu susah disentuh ya. Karena dulu HP-HP jelek kayaknya kayak gitu. Kalau sekarang udah ada peningkatan sih kayaknya HP-HP baru sekarang ya. Jadi kayak sambil dicas ya nggak masalah sih. Let's go. Apa sih ini tadi? Gue lupa baca anjir. Kasih kenir lagunya. Terima kasih buat relawan yang ikut demo gak sia-sia buka WC umum sehari 3 jam. Ini adalah mencari kesempatan dalam kesempitan. Bukan. Mencari kesempitan dalam keluasaan buat demo. Gila, sehari 3 juta. Ya sih. Boker aja sekarang 5 ribu, bos. Kencing 2 ribu. Wow. Oke, iya tapi airnya boros. Ya, air mah nggak sebanyak itu kali. Ya kalau buat mandi, ya bakal boros sih. Cuma kalau nyiram kencing itu kayak udah gitu. Cuma berapa sih gayung, ya nggak sih guys? Ya nggak sebanyak itu sih. Oke, kita cari-cari lagi. Nah ini ada nih, lumayan nih. Ratusannya tuh pas kita tuliskan lagi. Kenapa abis ABC itu D? Karena abis A akrab, oke akrab. Abis satu, gue kira dipisah. Terus bercanda, lalu timbul rasa cinta dan akhirnya ditinggal. Ah, aduh sakit. Ya, aduh. Iya benar juga sih. Iya benar sih. Gue selalu ya selalu udah cinta gitu ya, pasti ditinggal kan, bangke gitu ya. Siapa lagi kalau bukan CWK? Oke, ini yang ratusan gaskan lah ya, yang ratusan kita scan. Background estetik ini nyebelin tau gak sih? Gue kayak nggak bisa baca, lo orang enak kan, udah gue edit pasti gue zoomin, ini gue harus kayak gini nih. Kok berat rasanya mengaduknya padahal hal kacangnya nggak sampai 10 kilo. Apa sih nih maksudnya? Padahal kacangnya nggak sampai 10 kilo, kok berat rasanya mengaduknya padahal kacangnya.
Gue baru paham, cerot. Itu di tangan itu emas bos. Jokesnya bikin gue kayak salah paham. Gue kira itu baju anjir. Karena kan gue kalau di sini ngeliatnya harus gue zoom gitu kan, harus gue deketin. Karena ini nggak bisa gue zoom. Ayo siapapun gue gercep nih. Gue lama emak bukan sembarang emak. Wow. Ya boleh. Next. Oke, okay, sorry ya, gue harus deket lagi karena gue harus bahasnya kayak gini. Malah di reject, FC-nya besok aja ya, Yak. Ayolah, lagi banyak tugas sih. Nih. Apa sih? FC-nya besok aja ya, Yang. Ale, lagi banyak tugas nih. Padahal aku udah potong kuku loh. Yaudah, ayo lagi tugas. Masih bisa dikerjakan besok. Gua paham. Astaga. Rusak, cok. Yang belum paham, yang udah paham. FC bukan sembarang FC. FC bukan sembarang FC, ya. Dewasa itu ketika mulai bosan bermain game, oke. Okay. Yang tahu kita dewasa cuma tukang cukur cuy. Oke. Okay. Gimana sih kok gue ngelag ya? Oh, gue tahu kalau masih kecil kan pakai kursi tambahan, kalau udah gede nggak pakai gitu sih kayaknya. Di gue dewasa sampai anak-anak tetap 10 ke. Oh iya, gue paham. Tukang cukur, teman-teman. Jadi kan kayak potong rambut ya, anak-anak 10.000, dewasa 15.000. Yang tahu itu hanya tukang cukur gitu. Iya juga ya. Wah. Gue agak nge-lag sih tadi. Okay, next. Gombalin dong, bapak kamu penjajah ya? Ih, bukan lah. Ini beda kelas sih. Jokesnya bukan gombal lagi nih, langsung nyerang ini mah. Langsung ulti dia, bos. Mungkin lanjutannya kalau harus bilangnya, iya kok tahu. Nanti si Siba bilang, iya, soalnya kamu menjajah hatiku, anjas, kelas, oh gini. Gua kira kan belajar sejarah nih, belajar IPS lagi nih kita. Belajar IPS. Ya, nggak salah juga, bener. Itu nggak bener sih. Next ya. Perbedaan orang normal. Oke, okay. Set. Psikopat. Psikopat. Dari mana coy? Psikopat, oke. Okay. Karena apa? Gua makan pakai sendok buat ngehargai pencinta sendok. Anja, si milenium berkelas banget nih. Kenapa gua makan pakai sendok buat menghargai ya pencinta sendok? Wahyu nih, Wahyu komen. Milenium. Gua makan pakai tangan buat ngehargai pencinta sendok. Iya, ini lebih bener lagi sih, gak salah. Iya juga sih, gak ada salah. Ini kayak counter dibalas counter sih teman-teman. Ya, kayak counter sendok di counter lagi sama tangan ya, mantap si Wahyu. Oke, tadi yang mana ya videonya? Oke, ini ya sekarang video kedua. Apa nih? Za dari IG-nya Zaf Jati. Oh enggak, ini kayak SW teman-teman. Ngedate bareng. Hah? Maksudnya?
Okay. Gimana sih ini maksudnya? Tapi ceweknya cantik coy. Ini cowoknya standar. Tapi ini apa coba nyengir dia kayak gitu? Ya gue juga gak tau. Di sininya okay, keren. Nah ini salah sih. Keren. Coba kita baca ya. Yang tahu itu hanya komentar sih. Husnul Khotimah, semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Untung aku request pacar. Ngajak-ngajak turut berduka cita. Ngedate bareng. Date itu mati, cok. Ternyata ini, teman-teman. Ternyata itu. Gue susah dipahami sekali ya jokesnya ya. Kan udah gue bilang, gue tuh gak bisa tidur itu. Oke, ayah, kalau ujian matematika kamu dapat 100, ayah beliin MacBook. Oke. Setelah kerja keras, belajar sampai tengah malam, dan dapat nilai 100, aku diberikan MacBook. Enggak salah sih. Mac. Bukan buku. Enggak salah bapaknya. Iya, keren sih. Iya, keren. Nah, kalau ini gue paham nih jokes kayak gini ya. Dia kira bakal diberikan MacBook gitu kan. Ya, laptop ternyata beliin buku. Ya, enggak salah sih bapaknya. Biar semangat belajar ya. Oke, ini ada video lagi next. Punya istri gak jelas. Ngidamnya kok minta cerai. Ngidam. Emang ngidam ya, oke. Okay. Ngidamkan kemauan jabang bayi. Berarti banyak agak mau punya bapak kayak Anda. Liam Kim, Anda terlalu jujur. Ini gelap banget sih nih. Ini gelap banget teman-teman jokesnya. Langsung kena banget sih ini komen-komen kayak gitu ya. Oke, ini kayaknya terakhir ya teman-teman, terakhir. Di balik pria yang sabar ada wanita yang susah dibilangin. Pengen balas kebalik, tapi sudahlah. Di balik pria yang sabar, ada wanita yang sudah dibilang, yang susah dibilang. Hanya pindah. Oh, dia cewek, pantesan. Pengen balas balik, tapi sudahlah. Di balik wanita yang susah dibilang, nih, ada pria yang sabar. Yoga, kok konter sih? Yo, anjir, jelas. Ya, nggak salah di balik ya. Di balik pria yang sabar ada wanita yang susah dibilangin. Terus Yoga jawab, kalau di balik wanita yang susah dibilangin ada pria yang sabar. Iya nggak salah. Iya nggak salah gitu kan. Yoga sama dengan cewek. Yoga menolak kalah. Yoga menolak kalah ya teman-teman. Nggak salah gitu ya. Oke. Okay. Dah inilah ya, lo orang nggak bisa ngeliat ekspresi gue ketawa puas banget kan, cuma ada beberapa tadi ya yang sedikit ketawa ya, kayak gitulah ekspresi gue. Kalau kalian suka sama video kayak gini ya, videonya rame ya, gue lanjutin next video komedi, reaction komedi, cuma ya gini gitu. Orang yang punya humor sangat tinggi tuh susah guys buat nge-reaction video-video lucu. Ada yang sama gak sih sama kayak gue? Sial emang ya. Nggak tahu ini kesialan apa kayak gimana, karena humor gue cukup tinggi. Kadang-kadang kayak guru gue ngebuat jokes, teman-teman gue bisa ketawa, gue nggak bisa ketawa, dan gue ditanya gitu, kenapa lu nggak ketawa? Gak lucu, Pak. Temen gue langsung ngeliatin gue semua, Bing. Kan gue jujur kan? Ya gitulah, anak yang punya cara ketawa yang sangat tinggi itu berat guys. Yaudah guys, thank you buat kalian udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai ketemu di next video and see you again. See you. See you again. See you.